Hai teman-teman, selamat tengah hari. Sekarang saya nak memberitahu teman-teman tentang apa yang saya sudah buat. Macam yang kamu nampak sekarang, tempat yang saya duduk sekarang adalah tempat ini adalah saya sendiri yang buat. Tangan saya sendiri yang buat. Ini adalah tempat duduk. Dan ini adalah tempat saya bersandar. Saya sendiri yang buat ini. Jadi sekarang saya nak memperlihatkan macam mana ini, macam mana saya buat ni. Jadi kegunaan dia bukan untuk duduk saja teman-teman, tapi untuk menyimpan barang juga. Di sini tempat saya menyimpan apa-apa saja barang yang saya simpan di dalamnya. Jadi tempat ini juga untuk saya duduk merehatkan diri santai-santai, dan juga untuk menenangkan pikiran, duduk sambil melihat ikan yang di sebelah saya itu. Ini dia teman-teman, tempat duduk saya. Tempat duduk ini memang saya buat sendiri, hasil dari pemikiran sendiri lah. Dan ini depan rumah saya. Ini kolam ikan koi saya. Dan saya teman-teman, dan ini saya buat sendiri teman-teman. Ini saya lekatkan di sini. Skrukan di sini. Dan ini saya buat dalam sana papan plywood. Papan plywood, masukkan span dan saya bungkus dengan semi leather, dan saya lipatkan semi leather ini ke belakang dan saya ketip dia pakai staplah di belakang. Staplah di belakang ini saya staplah dia. Sama juga ini saya staplah dia. Jadi ini dapat dibuka ini macam. Coba kita buka dia. Macam inilah keadaan dia teman-teman. Saya simpan apa saja di situ, selipau lah, apa-apa sajalah. Ini dia teman-teman, ini saya ketip ini macam saja teman, setelah saja. Ini saya lipat saja ini macam, dan saya buat ini saya ada ini macam, satu, dua teman-teman, sama tiga. Jadi
buat plywood sebelah sana. Saya juga buat plywood macam ni. Di bawahnya tak ada. Saya duduk saja. Ini teman-teman, di sini sebelah sini plywood, sama di sebelah sini pun plywood, sebelah sini pun plywood. Di bawah itu kosong. Tiada ada apa. Duduk ini macam saja. Jadi kita saya buat di sini ini span. Span di dalam sana. Ini pun span di dalam. Dan ditutup macam ni. Nampak kemas teman-teman. Dan saya buat button di sini. Saya buat button. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam button saya buat ya. Dan sebelah tu pun sama teman-teman. Ini pun sama. Saya buat. Sama teman-teman. Jadi saya buat itu macam teman-teman. Jadi di dalamnya jadi store teman-teman. Apa-apa saja barang lah, perkakas seharian teman-teman. Semua ada teman-teman. Mudah saja buat ya teman-teman. Ini ketip saja semi leather di sini. Pakai stapler. Tutup dia teman-teman. Dan tutup dia teman-teman. Macam itulah. Ini pun saya lekatkan dari di situ. Saya drill dia di sini. Ini logam teman-teman. Saya lekatkan dia di plywood ini dan dia ada keluar dan saya drill dari sini macam lubang. Satu, ini dua, ini tiga, macam itulah. Dan saya simpankan di sini wallpaper. Ini wallpaper.
tidak saya cat plywood itu tadi. Dan saya simpan meja di situ, teman-teman. Tempat berehat, teman-teman. Nah, ini pun saya buat sendiri, teman-teman. Kolam. Oke, teman-teman, sekian. Itu saja untuk hari ini.